Oke, halo teman-teman, selamat datang lagi di Lesi Meno. Oke teman-teman, dan seperti di judul, kali ini Tong akan lihat video-video yang buat ngilu. Ini tuh kumpulan video-video orang gagal saat meloncat. Duh, mau loncat ke air tapi gagal begitu. Dan oke, sudah teman-teman, seperti biasa sebelum Tong masuk di lipnya video, buat teman-teman orang yang baru bergabung di sini, silakan lihat-lihat dulu, di situ ada banyak video. Kalau teman-teman yang tertarik, teman-teman yang bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah tuh, dan jangan lupa kasih nyala dia punya tombol notifikasi. Oke, dan buat teman-teman yang selalu support dengan nonton satunya video dan like dan komen dan share, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Dan oke, langsung saja Tong lihat dia punya video seperti apa. Hidup berarti dariku mulai berdiri sampai ku dapat berlari. Oke teman-teman, mari sama-sama Tong lihat apakah ini video yang ngilu atau tidak. Oke, sudah langsung saja, ini dia video yang pertama. Oh, dia lagi tagait di celah-celah batu sih. Aduh. Kamu lihat ke tidak tadi, apa badan tak pantul di tebing tuh. Ulang sedikit ya, kamu lihat ya. Aduh, saya kalau saya tuh mending saya tidak mau loncat. Itu terlalu tinggi sekali, curam begitu. Semoga pacu tuh dia baik-baik saja. Oke, lanjut ini. Ini juga di tebing. Wih. Aduh. Oh. Hai, dia pun tebing ini apa? Dia pun tebing. Dia punya batu yang dia ada berdiri tuh tiba-tiba runtuh ke bawah. Ih, saya rasa itu sakit sekali. Oke, lanjut ya. Aduh. Ai mameta. Yekon, itu pasti. Saya tidak tipu kamu, tapi teman-teman itu pasti pedih sekali. Ih. Aduh. Oke, lanjut ya. Badan tak kikis di batu-batu. Aduh. Kamu lihat. Aduh. Mameta. Dan itu dia punya loncat dari tempatnya, bukan tempat pendek anak. Ini tempat yang tinggi sekali, baru dia punya tebing tuh kayak macam memenjol ke depan begitu tuh. Jadi ya, kalau kamu loncat dari agak ke belakang tuh ke depan pasti. Oke, lanjut teman-teman. Aduh, sayang, itu pedih sekali. Makanya kalau mau loncat tuh teman-teman jangan ragu-ragu. Itu tadi tuh dia loncat dengan keragu-raguan, jadi pas dia loncat dia tahan batang pohon tuh ulang lagi. Kalau coba dia tidak tahan batang pohon tuh mungkin dia terjun bebas ke sana. Cuma dia ragu-ragu, jadi, tapi itu sakit sekali. Lanjut ya. Oke. Aduh, mameta ya. Itu pedih sekali. Aduh, itu juga pedih sekali. Aduh, dua itu tadi tuh pedih sekali, teman-teman. Kamu pernah rasa toh pasti ketika kamu loncat baru jatuh dengan dada, dengan belakang. Ah, itu air tampeling tuh pedih apa? Oke, lanjut ya. Pohon patah. Aduh. Dari semua itu kayaknya itu pertama yang buat ngilu sekali kayaknya. Ulangnya ya teman-teman. Ini kayaknya dia mau loncat dari atas batang pohon tuh, tapi dia pun pohon patah. Baru jatuh kena batu lagi. Aduh, Tuhare. Itu pasti sakit sekali. Oke, lanjut. Oke. Astaga. Aduh, betul itu pedih sekali, Dia flip sebagus, dia salto sebagus, tapi mama dia mendarat pakai dada nih. Betul-betul dada, teman-teman. Ulangi kamu lihat itu betul-betul ada nih. Oh, no. Mama itu
Wih, itu pedis itu nyeri, itu dada rasanya. Tadi perasa kayak bagaimana, tapi pasti sakit sekali. Oke, lanjut ya teman-teman. Oh shit. Aduh, tak pleset. Ai. Itu dia mau ancang-ancang dia mau lari baru dia tak pleset demi. Ulang ya, kamu lihat. Kamu lihat. Oh shit. Tak pleset. Aduh. Oh. Baru jatuh pakai badan samping lagi. Ai, itu. Ih. Air tampeling tuh paling sakit jadi. Lanjut. Dude, you alright? Tidak, itu dia tidak baik-baik saja. Oke. Okay. I knew it. Aduh. Ah. Aduh, mamete. Itu pedih sekali. Dia mau salto putar belakang begini tapi tidak jadi. Pedis, itu pedis, ulang teman-teman. Itu ngilu, itu pedis. Ngilu dan pedis. Baku campur. Kamu lihat ya. I knew it! Aduh. Subagus, dia putaran subagus tapi tidak. Baru setengah tak putar saja. Tak, tidak sampai berhasil. Aduh itu. Oke, lanjut ya teman-teman. Go triple! Yeah! 3, 2, 1. Aduh, dia putaran bagus tapi kurang kurang sempurna saja. Oke, lanjut teman-teman. Aduh. Aduh, itu betul-betul pakai dada. Aduh, tidak tipu kamu, itu betul-betul pakai dada tadi. Aduh, tapi itu sakit sekali. Tong lihat lagi. Ada. Aduh, itu betul-betul. Oke, lanjut. Aduh, itu here. Itu pedis sekali, teman-teman. Hey, oke, lanjut ya. Aduh. Dia ukur ke tidak, dia antara mau loncat, tak. Dia kena batu lagi dulu, ay, sakit sekali sih. Hei, lanjut teman-teman. Oh, dia bunyi besar sekali. Kamu pakai headset, dia bunyi besar sekali. Ih, salto bagus tapi salto belakang nih bahaya sekali. Oke, baca ini. Waduh, itu tinggi sekali ternyata. Saya kira pendek, kulang. Saya kira dia loncat pendek kan ini. Ternyata. Ternyata itu tinggi sekali baru. Aduh. Aduh, pedis itu sesak napas kapan. Eh, kasihan. Aduh. Aduh, alat record dengar rip suara, kasihan. Aduh. Dan oke teman-teman, itu tadi video yang terakhir. Dompu cara jatuh nih, dompu cara jatuh baru. Ih, tampilin air tuh memang paling sakit sekali. Dan saya juga dulu pernah punya pengalaman itu. Karena saya juga suka-suka salto-salto belakang tuh. Jadi dulu saya punya pengalaman itu. Tapi itu maksudnya di tempat pendek saja tuh saya salto belakang. Baru salah mendarat tuh mama itu pedih sekali. Bagaimana yang tadi yang tong lihat yang di tibing-tibing tinggi tuh teman-teman. Ay, mameta ya, saya rasa itu. Ih, saya tidak bisa bayangkan dia punya ngilu sekali. Saya tidak bisa bayangkan dia punya sakit sekali. Dan oke, sudah. Menurut teman-teman dorang, mana nih video yang buat kamu merasa ngilu sekali, kamu merasa kena-kena begitu? Silakan komen di bawah. Dan oke, sudah teman-teman, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Yusuf Palabiran pamit. Anomotok Nayak. Hormat. Dah.